tidak bisa bekerja. Maka pada suatu hari di rumah tidak ada makanan yang sama sekali bisa dimakan. Mereka meminta kepadaku untuk mencarikan makanan. Aku berpikir, dari mana aku mendapatkan makanan? Mau usaha? Usaha apa? Wong jalan saja aku harus bertali-tali sambil berpegangan tembok. Badanku cacat. Terpaksa aku keluar rumah mencari makanan. Tidak ada orang yang mau mengasihi aku. Jangankan menyapa, menjawab salam saja mereka enggan karena melihat diriku yang seperti ini. Aku terus berjalan dan berjalan sampai capek. Akhirnya saya istirahat dan duduk-duduk di Masjid Agung Yogyakarta sampai malam. Karena waktu sudah malam, penjaga masjid itu menyuruhku keluar. Namun saya tidak mau keluar dari masjid sehingga penjaga masjid itu mengunciku dari luar masjid. Tapi aku tidak mau keluar dan terkunci di dalam masjid. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi sallam wa bakri wa umar usman wa ali radhiyallahu anhu wa ala jami'il anbiya wal mursalin malaikatul muqarrabin wa syuhada wal awliya salihin wal ulama wal amil fid din wa syarrud al maghrib ya bariya wa bariya wa ila li ruhi syekh Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu walil ruhi sadadin ali jausan ala sinun sunung nung jadi syar fidatul cerban raja sulman sedar luka fi sunung sing gresik sunung gresik sunung bonus sunung beras sunung cerbat ambar semur sunung gresik sunung kelijaga wajib miharis mufala manjaru min hubun ajmain wa khusan ila mursyid turqot nasbandi wa sultan aula syekh abdul khalid gujudwani wala syekh bahurin nasbandi wa khusan ila syekh syarfuddin dagestan wala syekh abdullah al faiz dagestan walil ruhi sultan aulia syekh muhammad nazim adil qubruz al haqani wa khusan ila mursyidana al qutub mutasyarif wa maulana syayid syayid maulana syekh muhammad hisham Rabbani Al-Qabani wa khusan ila Khalifah Syekh Syamfin Habib Syekh Alwi bin Muhammad Mismas wa Khan Bu'ala wa khusan ila Syekh Musa wa Masalah wa khusan Syekh Lut Syekh Jibril Haddad wa khusan ila Habib wa khusan ila wa khusan ila wa Allah Jawa 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 wa khusan ila Syekh Muhammad Muslim wa khusan ila halal maqam Syekh Mahmud Hafaqih wa Ahmad Maqam ya Agam Maqam Muslim Allahumma thumma ila ruhi abina wa umina waladina waladina qurbatina ustadina wal ikhwanin akhwatina wa jama'atina wa jama'al muslim muslimat wal mu'minin wal mu'minat alahi minhum wal amwat min ladun adam ila yawmil qiyamah bi syafa'ati rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al fatihah Aku menangis dan menangis di dalam masjid. Aku sudah putus asa dari manusia. Di tengah larut malam, aku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang mau kepadaku. Siapa lagi yang mau memungut diriku selain Engkau ya Allah? Aku puas kepadamu. Aku berpasrah pada dirimu. Doa itulah yang aku panjatkan kepada Allah di tengah malam tersebut. Di tengah aku bermunajat, aku mendengar ada suara memanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku. Kamu siapa? Tanyaku untuk seorang yang tiba-tiba muncul di hadapanku. Aku kakekmu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jawab orang itu. Baginda Rasulullah berkata kepadaku, Inna fatahna laka fadham mubina. Nanti akan datang orang yang akan mengajar kamu. Tidak lama kemudian muncullah Nabiullah Khidir Alaihissalam. Memberi kabar bahwa mulai besok rezekiku akan datang ke rumah dan orang-orang akan datang ke rumahku. Di pagi harinya aku pulang ke rumah dan menemui saudari-saudariku yang sudah menunggu. Tak lama kemudian datanglah orang membawa makanan ke rumah. Sementara Nabi Khidir alaihissalam telah mengajari aku menulis azimat di sebuah kertas. Semenjak itulah rumah tidak pernah sepi dari tamu. Masyarakat umum, para pejabat, sampai waliullah dari Mekah seperti Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki ikut berkunjung ke sana. Habib Ahmad Bafakih berkata, aku hanya mencari teman, yaitu orang-orang yang mau bersyukur dan tidak mau berteman dengan orang-orang yang pusing, was-was, khawatir, gelisah,
terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pusang bukan hamba Allah, tapi hamba iblis. Kisah futuhnya Habib Ahmad Bafakih Sleman, Yogyakarta, yang merupakan sahabat dari Simbah Habib Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya Kedung Paruk Purwokerto. Keduanya adalah guru-guru dari Habib Maulana Muhammad Lutfi Yahya Pekalongan. Ada yang menarik bahwa nama Habib Ahmad Bafakih di Jogja ini selalu disebut di awal dalam setiap doa Habib Ja'far Al-Kaf yang terkenal mazdub. Wallahu a'lam bishawab. Salah satu karomah beliau, Al-Habib Ahmad Bafakih, suatu ketika ada seorang ahli sihir yang ingin menjajal kewalian Habib Ahmad Bafakih. Orang tersebut meniup pohon kurma yang sedang tumbuh dan berbuah. Seketika pohon kurma tersebut terbakar hebat sampai habis. Habib Ahmad berkata, "Coba tiup lagi agar pohon kurmanya hidup kembali." Orang tersebut menjawab tidak bisa. Lalu pohon kurma yang sudah hitam gosong tadi hidup kembali. Bahkan dedaunannya, buah-buahannya lebih baik dari semula. Menyaksikan yang demikian, ahli sihir itu pun hanya terdiam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akhirnya ahli sihir itu pun tunduk kepada Habib Ahmad Bafakih. Pada tahun 1982, Habib Ahmad bin Ali Bafakih kedatangan tamu Adam Malik yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kebetulan saat itu Adam Malik ada acara di Jogja dan menyempatkan diri untuk silaturahim kepada Habib Ahmad Bafakih. Di suatu acara, Adam Malik diberikan sakit oleh tim medis kepresidenan dan tim medis dari luar negeri menyatakan bahwa beliau mengidap suatu penyakit yang sulit disembuhkan. Kemudian keluarga Adam Malik mengundang Habib Ahmad Bafakih ke Jakarta bersama Habib Muhammad, menantu beliau. Kemampuan menulis rajah yang dimiliki oleh Habib Ahmad Bafakih merupakan kemampuan yang konon diperoleh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Semenjak saat itu, rumah Habib Ahmad Bafakih tidak pernah sepi dari tamu. Masyarakat umum, para pejabat sampai para wali turut berkunjung ke sana. Di kemudian hari, Wakil Presiden Republik Indonesia Haji Ahmad Adam Malik kemudian membuat kubah makam Habib Ahmad Bafakih dan ayahnya. Banyak orang yang berjumpa menemui Habib Ahmad di rumahnya, tapi seperti sang Habib tahu berita terbaru, padahal beliau tidak pernah membaca koran, tidak pernah mendengarkan radio atau menonton televisi. Bahkan salah satu karomahnya, dia sempat terlihat berhaji di Mekah, padahal tidak pergi kemana-mana. Pernah juga Habib Ahmad bin Toha Al-Munawar atau yang pemilik dari Toha Putra Semarang sakit dan akan diobati dengan cara dioperasi di rumah sakit, lalu meminta nasihat kepada Habib Ahmad Bafakih apa hal yang terbaik harus dilakukan. Kemudian oleh Habib Ahmad disuruh untuk membuat es teh manis yang kental dan diminum, dan ternyata penyakit Habib Ahmad Toha Al-Munawar sembuh tanpa harus dioperasi. Ada pula sebuah karomah yang ajaib bahwa satu pohon kayu diolah papannya mampu menjadi beberapa rumah pondok pada sebuah pesantren. Inilah karomah Habib Ahmad. Kini dakwah Habib Ahmad Bafakih ditempel diteruskan diantaranya oleh putra beliau sendiri, Habib Umar bin Ahmad Bafakih di Sokaraja, Habib Ali bin Ahmad Bafakih di Yogyakarta, kemudian oleh Habib Muhammad Hamid Bafakih, menantu dan juri kunci makam, Habib Husain bin Abdullah Asgaf di Sedayu Yogyakarta, dan Habib Zain bin Ahmad Asgaf di Magelang. Sedangkan guru di Kalimantan Selatan, murid yang terkenal adalah Guru Haji Asmuni atau Guru Danau. Dikisahkan mengenai karomah Habib Ahmad Bafakih oleh menantu beliau, Habib Muhammad Al-Hamid Bafakih, bahwa suatu ketika Habib
Muhammad Alwi Al-Maliki dari Mekah berkunjung ke kediaman Habib Ahmad Bafaqih. Beliau ingin curhat, ingin menyampaikan unek-unek dan bercerita kepada Habib Ahmad Bafaqih. Diketahui bahwa Habib Ahmad Bafaqih hanya mengerti bahasa Jawa. Beliau tidak mengerti bahasa lain selain bahasa Jawa. Maka waktu itu Habib Muhammad Bafaqih menantu Habib Ahmad mencarikan penerjemah yang bisa menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Jawa. Maka dibawalah penerjemah itu ke kamar menemui Habib Ahmad dan Habib Muhammad Alwi Al-Maliki yang di dalam kamar sedang berdua. Kemudian Habib Muhammad Alwi Al-Maliki menceritakan semua permasalahan-permasalahan dalam bahasa Arab. Namun belum selesai diterjemahkan, belum sempat diterjemahkan oleh penerjemah, diketahui ternyata Habib Ahmad Bafaqih lancar dan fasih bahasa Arab, sehingga penerjemah tersebut diminta keluar oleh Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Inilah karomah beliau yang tiba-tiba paham, mengerti bahasa yang sebelumnya tidak pernah dipelajari. Ini disebut sebagai ilmu laduni.